Pak, boleh tahu nggak, Pak? Yang Bapak, maksudnya kapan Bapak sadari kalau putri Bapak ini punya bakat yang luar biasa? Umur 2 tahun. Umur 2 tahun? Awal tahu putri menyanyi itu sebenarnya sejak umur 2 tahun ya, Nak ya. Udah bisa ngikutin lagu ya, sesuai dengan nadanya. Walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki, saya merasa Tuhan pasti punya rencana buat dia. Masih lemes? Enggak. Putri lahir kandungan usia 6 bulan. Jadi 6 bulan 18 hari. 6 bulan 18 hari dibenerin. Mamanya placenta previa, terus waktu itu pilih ibunya atau anaknya, kata dokternya. 3 bulan dia di rumah sakit, di inkubator, keluar-keluar, ya itu ada sedikit kerusakan di mata. Udah siap ya? Iyalah, putri semangat deh. Bener ya? Saya bersyukur punya anak seperti putri gitu. Ada satu kata-kata yang bikin saya nganterin dia ke situ, yaitu bahwa apa, walaupun putri nggak bisa ngelihat, tapi putri pengen dilihat banyak orang. Kalau misalnya penyanyi Indonesia yang putri suka siapa? Tante Anggun. Tante Anggun. Ini PR gede loh, Tante Anggun, ntar nonton. Bikin yang terbaik ya. Ya. Sukses. Nyanyi yang bagus ya. Oke, silakan. Selamat. Halo. Hai. Nama saya Ariana Nisma Putri. Panggilan saya Putri. Hai Putri. Wow. Putri, Putri umurnya berapa sayang? 8 tahun. 8 tahun. Berarti sekarang kelas berapa ya? 2 SD. 2 SD, oke. Baik, kalau gitu. Sudah siap? Ya. Ya, kita kasih tepuk tangan buat Putri. The song here in my heart, already I start, but can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dream. Side and turn into your own, all 'cause you want. Listen, I get my hiccups though. I'm not at home, then my own home. If I try and try, say what's on my mind, let's get my phone. Oh, now I'm not believing you. You don't know what I'm feeling.
Gua terharu banget sumpah. Putri. Iya, Tante. Oke, Putri sama bersama dengan ayahnya. Iya. Mana mamanya Putri? Wow, lengkap ya. Boleh bersama dengan papanya juga di situ. Ya. Putri di usia 8 tahun tadi sudah membawakan satu lagu ya. Beyonce ya. Iya ya, itu favorit kamu? Iya. Oke. Baik, ini ada mamanya Putri dan ada papanya juga. Hai, apa kabar? Mama, Papa Putri, Anda adalah orang tua yang sangat beruntung bisa memiliki anak perempuan di usia 8 tahun dengan kualitas suara yang luar biasa. Yang malam ini kita lihat. Putri, boleh aku lihat senyum kamu enggak? Kamu cantik sekali loh. Boleh tepuk tangan ya. Dan siapa yang mendorong Putri untuk ikut di Indonesia's Got Talent? Sendiri. Kamu tahu dari mana? Dari internet. Dari internet? Dari TV. Dari TV. Halo Putri. Halo Mas, Mbak. Ini Putri diberikan apa? Sebuah bakat yang istimewa oleh Tuhan. Mudah-mudahan bakat ini dijaga dan bisa membuat banyak orang terhibur di Indonesia. Aduh. Putri. Kamu suaranya bagus. Terima kasih. Bikin aku ngiri soalnya aku gak bisa nyanyi lagu itu kayak kamu. Selamat buat bapak ibunya. Anaknya sangat amat sangat berbakat. Dan semoga akan terus digali bakatnya. Saya nggak pernah dengar. Kamu luar biasa, Putri. Terima kasih. Bagaimana dengan teman-teman juri? Langsung. Supaya lebih jelas lagi, untuk semua yang hadir di sini. Ya, tampaknya saya tidak perlu untuk bertanya lebih banyak lagi. Mungkin juga pemirsa di rumah juga sudah bisa mendengar dan melihat. Dan sepertinya kita sudah langsung saja menentukan apakah kamu akan pulang atau lanjut. Segera kita akan iya yeah! Kamu lanjut di tahap selanjutnya. Ibu sukses, selamat ya. Teknik waktu jerit itu gila. Biasanya itu enggak orang enggak sampai kayak gitu. Lihat terus ya. Oke. Selamat. Thank you, Pak. Selamat.